tiga orang yang meramalkan kematiannya sendiri. Abraham Lincoln. Lincoln merupakan presiden ke-16 Amerika Serikat yang meninggal karena ditembak pistol. Menurut temannya Ward Hill Lehman yang juga seorang biografer, Lincoln pernah bercerita bahwa ia pernah bermimpi melihat sosok mayat yang dikerumuni oleh banyak orang. Dan ketika didekati, ternyata mayat itu adalah dirinya sendiri. Dan benar saja pada 15 April 1865, Lincoln dibunuh saat menghadiri pementasan drama. Mark Twain. Mark Twain merupakan seorang novelis, penulis, dan pengajar yang lahir pada 30 November 1835, tepat ketika Komet Halley datang. Ia sendiri terkenal akan berbagai karya tulisannya, dan dalam salah satu biografinya, ia mengatakan, "Aku datang dengan Komet Halley pada 1835, dan saya berharap kembali dengan itu." Dan benar saja, Mark Twain meninggal sehari setelah Komet Halley datang pada 1910. Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg merupakan salah satu komposer musik Austria yang paling berpengaruh di abad ke-20. Namun dibalik prestasi dan karya yang ia ciptakan, ia selalu takut dengan angka 13. Ia yang lahir pada tanggal 13, selalu takut kalau ia akan meninggal pada tanggal 13. Dan benar saja pada 13 Juli 1951, ketika usianya 76 tahun, ia meninggal dunia.